vaksin COVID-19. Vaksin adalah satu produk yang dihasilkan dari virus yang telah dimatikan atau dilemahkan, atau dari protein subunit pada virus, atau daripada jujukan genetik. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem imuniti badan bagi menghasilkan antibodi spesifik bagi virus COVID-19. Vaksin melatih antibodi untuk mengenal pasti virus supaya cukup bersedia apabila tiba masa virus sebenar menyerang badan anda. Vaksin diberikan untuk mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan keberangkalian kejadian penyakit COVID-19. Setiap vaksin adalah selamat daripada kesan yang memudaratkan, berkesan untuk melindungi diri daripada penyakit dan stabil dalam tempoh penyimpanan. Vaksin COVID-19 boleh menyebabkan kesan tidak diingini atau kesan adverse susulan imunisasi atau AEFI, tetapi bukan semua penerima mengalami AEFI dan kebanyakan adalah ringan dan boleh sembuh dalam masa beberapa hari dengan atau tanpa memerlukan rawatan. AEFI yang mungkin berlaku adalah kesakitan, bengkak atau kemerahan di tempat suntik, pening, sakit otot dan sendi, atau rasa letih atau demam. Vaksin lindungi diri, lindungi semua. Daripada vaksin yang lepas cucuk pada rakyat ni, misi ini mati ini. Tanya anak ni, tanya Zul ni kejap. Call Zul je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zul, apa khabar? Baik, alhamdulillah, sihat. Ya. Alhamdulillah. Ayah nak tanya ni, Zul. Ya, tanya apa tu, Pak? Dalam grup taman ni. Aha. Dia tu keluarkan WhatsApp berkata pasal COVID-19 ni lah. Okey, kenapa tu? Betul ke vaksin tu ada kandungan Kenzi? Pasal tu ke? Macam ni lah, ya. Apa kalau
kalau ikut majlis fatwa kebangsaan, mereka dasarkan maknanya tak ada unsur babi pun dalam vaksin yang digunakan untuk COVID-19 ni. Sebab mereka dah melalui proses yang dinamakan sebagai istihalah. Maknanya bila berlaku proses istihalah tu, makanya semuanya dah jadi suci dan diharuskan penggunaan dia. So tak ada masalah. Okey. Jadi kalau macam tu, bolehlah kita ambil vaksin ni ya? Boleh, tak ada masalah. Malah dia kalau ikut fatwa kebangsaan, memang diharuskan dan wajib bagi golongan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oh, macam tu. Tapi selamat ke Zul? Macam mana? Selamat ke? Sebab tengok sihat-sihat ni kan terus sakit pula. Okey. Kalau nak kata tak selamat, tak boleh juga ya. Sebab apa yang menentukan vaksin ni telah dibuat kajian oleh KKM dan MOSTI sendiri, apa, Kementerian Sains dan Teknologi kan. Kemudian mereka yang berdasarkan perbincangan antara dua kementerian ini dan juga MOSTI, maka mereka pun buat keputusan bahawasanya vaksin ini sangat selamat untuk digunakan sebab orang yang ahli dalam bidang tu sendiri yang telah mengesahkannya. Okey. Siapa lah kita nak sahkan benda tu tak elok kan, sebab kita bukan ahli dalam bidang tu. Okey. Ya, terima kasih banyak Zul. Ayah percaya padamu. Ya. Okey, tu jelah. Awak tanya banyak tu je. Okey, assalamualaikum. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okay, baik. Lebih baik aku daftar untuk dapatkan vaksin sekarang ni. Bang, baik. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, abang dah daftar untuk vaksin COVID-19 dalam Masjastra ni. Iya ke? Alhamdulillah. Abang boleh tolong daftarkan untuk saya sekali tak? Saya pun fahamlah dengan Masjastra ni. Oh, boleh saja. Abang boleh daftarkan je sebagai tanggungan vaksinasi dalam Masjastra abang ni. Oh, iya ke? Okey bang, terima kasih. Lindung diri, lindung semua, kita jaga kita.